Khutbah Jumaat di Pulau Pinang hanya boleh disampaikan oleh khatib yang dilantik dan menggunakan teks yang disediakan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Selain itu, tiada mana-mana calon politik yang diberikan kebenaran untuk menyampaikan khutbah Jumaat di semua masjid di negeri itu. Yang di-Pertua Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, Datuk Insinyur Ahmad Zakiuddin Abdul Rahman berkata, ia bagi mengelakkan institusi masjid dicemari perkara yang tidak diingini dan mencetuskan suasana tidak harmoni. Di masjid-masjid di Pulau Pinang, khutbah Jumaat seharusnya disampaikan oleh khatib yang telah dilantik. Jadi kita tak menggalakkanlah individu-individu yang di luar daripada kumpulan tersebut untuk menyampaikan khutbah, terutama sekali di dalam musim kempen pilihan PRU 15 ini, sebab mungkin dengan keadaan yang yang sebegini apa nama, naik sikit dia punya syih. Tambah beliau, parti politik juga diingatkan supaya tidak memasang bendera, kain rentang dan poster di pagar atau dalam kawasan masjid kerana ia adalah satu kesalahan. Bila ditemui media selepas melancarkan bulan zakat negeri Pulau Pinang di masjid daerah seberang Perai Utara semalam.